Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Dan selalu Anda sangat ingat, syukurlah. Setiap Kamis dan Senin jam 4 sore selalu di depan kaca Dama TV. Dalam judul Jejak Kijati yang akan berbincang-bincang ke sana kemari. Dan hari ini kami sengaja mengajak sahabat lama saya ya konco, ya tonggo, ya bolo mm -hmm. <laughs> karena sejak dulu beliau ada di sebelah barat rel sepur, saya di timur rel sepur sekarang pindah mendekati ke lereng sana gunung apa itu gunung di tempat dewa-dewa itu gunung apa namanya ya, kan? itu mas? Gunung Buring. Gunung Buring ya, ya. Monggo biar memperkenalkan diri kalau saya ngambil ya Mas Anton lengkapnya <laughs> monggo monggo. Rahayu. Rahayu. Semua pemirsa, semoga kita semua selalu berbahagia dan selalu menginginkan hidup semakin bahagia bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Iya seperti disebut Kijati tadi nama saya adalah Antoni Wibowo saya seorang perupa praktisi perupa seni rupa dan tinggal di Gunung Buring persis di tengah-tengah koordinat antara makam Ageng Genggribik di utara di selatan adalah Pura Dwijewarse saya persis di tengah-tengahnya kalau lihat di gitu ya iya waduh waduh <laughs> Ini kalau nggak digiring leluhur, enggak mungkin. Nah, para penonton, nama TV yang kami muliakan, saya melihat sahabat saya yang satu ini. Kelihatannya itu murni budayawan sejati karena apa? Tidak pernah gap keagamaannya, ya, Nun Jauh. Terus terang aja, beliau itu adalah seorang penganut Katolik, tapi pada waktu bergaul, orang tidak pernah berpikir beliau itu seorang apa gitulah. Di disinilah kelebihan seorang budayawan sehingga hari ini dengan judul semangat Paskah ya. Karena beberapa hari yang lalu hmm. kita mengalami um, apa melewati hari Paskah. Saya ingin bertanya sekarang kepada beliau. Mas sebenarnya berbicara masalah Paskah dengan semangatnya itu relevansinya dalam purun waktu ke waktu tuh bagaimana Mas? Monggo. Wah. Ini pertanyaan menarik. Oke. Okay. Semoga-moga kita bisa sambung rasa, sambung pengertian mm -hmm. sehingga ada kebermaknaan kita diye. Mm -hmm. Berbicara tentang Paskah sebagai suatu peristiwa sejarah penyelamatan. Bangsa Israel dari uh, Mesir di Mesir peristiwa itu itu memang peristiwa sejarah. Mm -hmm. Bangsa Israel sa anak ini saat ini dilapangi diselamatkan jika taat kepada yang digendaki oleh Tuhannya. Pada waktu itu simbolnya ini sejarah. Mm -hmm. Simbolnya siapapun keluarga Bani Israel ini harus mengoleskan darah anak domba mm -mm. di dalam kusen pintunya ya dan di atasnya itu mm -mm. Nah nanti pada waktu tertentu tengah malam ada apa malaikat yang lewat itu mm -mm. jika melihat rumah itu ada tanda itu tanda ketaatan itu mm -mm. maka akan dilewati di mm -mm. disinilah kata Paskah pasca itu arti arafianya adalah melewati atau dilewati mm. melampaui kan itu ya mm. pasca pasca sarjana misalnya mm. itu pasti tingkat studi apa akademik yang melewati melampaui mm. uh, strata satu misalnya itu kata pasca mm. nah tapi kalau pak jati tadi mengajak kita semua untuk mencoba merenungkan sejarah sudah selesai 2000 2000 lebih tahun yang lalu. Hmm. Tapi semangatnya, spiritnya, maknanya apakah masih relevan dengan semangat pembangunan apa itu manusia yang berbudi luhur ini? Hmm. Ini saya kira pertanyaan yang yang sangat menantang untuk kita semua. Saudara pendengar, pemirsa kalau berbicara dari sisi ini, saya ingin mengatakan, peristiwa sejarah adalah sudah menjadi lambang. Mm. Nah, kita sekarang meng, mengunyah lambang tadi itu, menyerap apa itu intisarinya, pesannya, semangatnya bagi hidup kita, mm. hidup paling tidak jiwa-jiwa kristiani. Mm. Nah, kalau kita melihat peristiwa Paskah. Dalam perjanjian lama itu peristiwa anak domba yang disembelih itu yang darahnya dihitungkan. dalam perjanjian baru yang disebut anak domba itu adalah korban salib. Gusti Yesus di Golgota, kan gitu ya? Gitu. Nah, kalau demikian koneksinya dua peristiwa ini dan per kehidupan kita hari ini apa? Pertanyaannya kan begitu. Pemirsa, Peristiwa Paskah sebetulnya adalah peristiwa wujud tanggung jawab cinta, wujud tanggung jawab cinta, cinta yang bukan hanya dikatakan tapi diwujudkan menjadi nyata. Cinta itu bahasa aslinya, bahasa Sanskerta, kata "cinta" itu mm. ditambahi "kasih". Cinta "kasih" mm. itu. Kalau orang Jawa mengatakan itu sifatnya suci, sifatnya kudus, mm. sifatnya suci. Karena yang yang memiliki cinta hanyalah Gusti yang mm. menciptakan kehidupan ini sendiri. Nah, di sini kita melihat korelasi antara korban salib di Golgota. Mm. Kalau seseorang itu mengatakan mencintai orang lain, wujudnya apa? Wujudnya, apakah cuma mengatakan, apakah memberi sesuatu pemberian biasa yang 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 tidak yang tidak apa awet itu, atau memberi sesuatu yang lebih bermakna? Uh, begini mas, nah, mumpung gitu. belum dilanjutkan, hmm. saya ingin bertanya. Hmm. Tadi ada ada penjelasan yang menjelaskan tentang digoreskan darah domba dan hmm. akan dilewati. Ya. Artinya, kenapa mesti darah domba itu makna? Dan artinya apa? Lalu, yang dimaksud dilewati itu dilewati bencana, kayak dilewati oleh yeah. sang paranparo itu sendiri, atau yeah. apa gitu? Iya, yeah. jadi kalau kita melihat dari sisi sosiologi budaya, mm -hmm. daerah di mana kehidupannya itu dibangun lewat apa? Itu lewat apa? peternakan, mm -hmm. kom, maka domba adalah selalu bentuk binatang ternak yang menjadi lambang apa status kehidupan umat ya, ya jadi anak domba disebut anak domba itu kehidupan yang masih suci mm -hmm. dengan ciri-ciri tertentu itu dijelaskan nanti di, di apa kitab mm -hmm. kita perjanjian kita lama itu ya mm -hmm. dengan ciri-ciri tertentu tidak boleh Cacat ini tidak boleh gitu ya Artinya, artinya suci dalam artian suci. baik, fisik maupun itu, itulah yang layak untuk dikorbankan. Oh. Cinta itu butuh bukti yang namanya pengorbanan. Mm -mm. Mm -mm. Nah, pengorbanannya wujudnya adalah selalu, kalau secara sosiologi budaya, kayak apa korban, wujud korban yang paling tinggi itu kan korban kehidupan, maksudnya. Ya. Kehidupan itu lambangnya adalah darah, hmm. adalah rah. Hmm. Korban kehidupan, korban silih yang paling tinggi itu adalah wujudnya kehidupan itu sendiri. Kalau seseorang itu bisa memberikan hidupnya, oh, makanya tuh. nasionalisme itu negara itu sering disebut tumpah darahku. Amin. Betul. Betul. <laughs> ya, jadi kata "darah" di sini sebetulnya bukan hanya pengertian darah dalam artian. Iya, hemoglobin ya. ini ya, bukan ya. ya. Tapi, suatu simbol urip, simbol hidup, ya, simbol hidup, dan itu harus suci. Maka, baru bisa dipakai untuk menyimbolkan cinta. Nah, itu yang dikorbankan. Terus, ini Mas, sampean, dengan saya sejak muda, pengikut suatu ajaran, Pangestu, ya, paguyupan Kuyuban, tunggal yang paranporonya itu adalah Priyayi Solo, Raden Sunarto Mertowardoyo Nggih. kok ya saya masih simpan dengan baik. Oh iya iya. Di sini ada bumi. Ya. Yeah. Di sini gambarnya Tuhan Yesus, di yeah. sini salib. Di sini apa ini? Salib juga berbentuk pedang lalu di sini kitab. Mm. Lalu di sana ada ini ada tulisan yang berbahasa Arab juga keliling, lalu di sini kelihatannya ada unsur air, api, udara, tanah menyatu menjadi satu. Mm -hmm. Terus anehnya di sini ada alam dewa, alam dewa segala macam sampai di sini ada gambar arca. Mm -hmm. Itu jenengan masih inget pak, ini penjelasannya apa yang dikaitkan dengan semangat tadi itu? Iya, jadi ini ya moga moga nanti sedulur-sedulur Pangestu ya. bisa memberikan koreksi kalau ada yang perlu dikoreksi ya. bisa menyempurnakan tapi kita menyegarkan saya kaget Pak Jati masih menyimpan ini ya, ya. Uh, kalau saya tidak salah Pak Jati ini adalah kegambaran konsep tentang Pangestu tentang keselamatan hidup baik di dunia maupun setelah di dunia Wujudnya apa saja, itu kan, itu ya? Mm, mm, Wujudnya yeah. apa saja? Yeah. Nah, perkara bicara wujud ini wujud. tentunya agak panjang. Nah, kan? Nanti <laughs> dilanjutkan, para penonton, nama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, sangat menarik, masih tetap di depan jejak Cati.